Kapolsek Taman Sari AKBP Enrik Prendis mengadakan silaturahmi dengan para koordinator komunitas ojek online di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Lebih dari 50 koordinator komunitas ojek online hadir dalam pertemuan silaturahmi tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Taman Sari berterima kasih atas antusias para koordinator yang hadir dalam pertemuan tersebut. Kapolsek juga mengharapkan peran serta ojek online dalam menciptakan situasi yang aman khususnya di wilayah Taman Sari. Selain itu, guna menampung laporan terkait kejadian di wilayah Taman Sari, maka akan dibuat grup untuk berkomunikasi antara Kapolsek, Kanit Binmas, dan para koordinator ojek online tersebut. Sebagai bentuk apresiasi, Kapolsek berjanji akan memberikan reward bagi yang memberikan informasi yang berbobot, terlebih jika dapat menangkap pelaku kejahatan. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Sumarno Binmas Taman Sari, Polres Metro Jakarta Barat. Salam, Tribrata.